Pasukan apa ini? Pasukan pengambil mayat. Ini adalah Sulo. Sulo disebut juga tempat sampar medis. Ini namanya Sulo ya? Iya. Yang kuning ini. Bahasa Latinnya ya. Bahasa Latinnya Sulo. Biasanya tempat sampah medis. Tempat sampah medis. Sulo. Mantap. Namanya katrol. Itu namanya apa? Plastik. Bahasa Indonesianya plastik, bahasa medisnya katrol. Wah, prol. Ora jembrol ya. Tapi jadi jembrol. Ayo, kita ikuti. Ya. Ya, bro. Kita sudah naik lift, bro. Kita akan ke lantai 3, bro. Ya, jangan ngelentak-ngelentak lho, ndak ngomuni apa no lho. Ya, kita sudah sampai lantai 3. Lantai 3. Hey guys, ini kita berada di belakang ruang operasi, guys. Tampaknya sangat menyeramkan. Jika malam hari itu sering terdengar suara-suara seperti gelas jatuh. Nah, ini kesaksian dari salah satu teman karohman yang mengalami sendiri bahwa lorong ini sangat sangat serem ya. Sangat serem sekali. Saya pernah mengalami waktu malam hari terdengar suara pintu tertutup. Tertutup dengan sendirinya. Padahal di sini tuh udah tertutup. Nanti aja. Nanti saja. Di sini tuh udah tertutup kaca-kaca dan tidak ada angin ya. Iya, benar. Lagi ke ruangan yang lain teman-teman. Iya, ini biar aku angkat dulu. Iya. Siap. Dilubangin dulu teman-teman. Iya. Biar sirkulasi udaranya lancar. Padahal biar bisa kempes. Ginjalnya bisa bernapas. Nah, sudah. Oke, ya. Kita lanjut lagi teman-teman ya. Oke, lanjut. Horor ya kalau malam di sini ya. Horor sekali. Saya ajak berani sendiri. Saya mengajak 4 orang. Sampai 4 orang ya. 4 orang yang juga lari. Ini apa ya? Apa itu? Nampak juga ya? Ini kita lanjut lagi teman-teman. Gas ya, semangat. Gas. Ya guys, ini kerjaan yang sangat berbahaya. Ini infeksi. Infeksius berbahaya bagi kesehatan. Hati-hati. Ikuti terus. Ya guys, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita membuang sampah medis. Ini pekerjaan resikonya agak tinggi karena infeksi. Oke. Oh.
bunyi. Pak ketemu.